Halo Sobat YS, apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan keceriaan agar tetap terus berkarya. Pada kesempatan kali ini, saya dapat request dari teman-teman driver online untuk membuat video dan tutorial bagaimana cara mengatasi Google Map yang sering abu-abu dan berakibat orderan susah didapat. Untuk handphone yang akan saya pakai untuk bahan percobaan itu handphone Redmi 4X dengan versi Android Nougat, dan saya juga sudah melakukan tanam semali untuk menggunakan ke GPS, serta saya juga akan memberikan tutorial bagaimana jika kita menggunakan ke GPS dengan akurasi tinggi tidak gampang mental atau kembali ke posisi semula. Langsung saja sekarang kita coba buka fake GPS-nya. Kita akan coba netik di suatu tempat. Ini hanya untuk percobaan awal. Apakah GPS akan abu-abu dan akan mental jika kita pakai akurasi tinggi? Kita play. Oke, untuk awal-awal masih terlihat tantang dan tidak bergoyang. Lalu kita cek di Google Map. Oke, sudah mengikuti fake GPS-nya. Lalu kita akan coba menggunakan layar split agar bisa terlihat bagaimana sinkronisasi antara fake GPS dengan Google Map. Oke, untuk sementara ini masih sinkron ya. Lokasi di fake GPS dengan lokasi di Google Map masih sama. Kita akan coba pindah ke satu titik yang lain. Nah, di sini untuk perpindahannya pun masih agak lama. Kita coba di titik yang lain. Nah, titik biru barusan pindah ke titik kedua, sedangkan kita sudah menaruhnya di titik ketiga. Padahal kita menggunakan WiFi dan jaringan yang super stabil. Dan ternyata tidak pindah juga. Kita coba ke titik keempat. Kita stop, kemudian kita play kembali. Sama saja, tidak ada pergerakan sama sekali. Sekarang kita coba close untuk resign aplikasinya. Kita buka kembali untuk Google Map-nya. Oke, untuk titik birunya sudah pindah ke titik ketiga. Padahal kita sudah menaruh untuk titik keempat. Kita coba, kita stop, kita hapus kembali, kita taruh di titik kelima. Tetap tidak ada pergerakan atau masih lambat untuk perpindahannya. Thank you.
Coba kita sekarang memakai full screen. Dan ternyata di sini titik biru sudah benar-benar hilang dari maps, dari VGPS-nya. Kita coba untuk memusatkan. Dan benar, memang tidak ada. Coba kita lihat di maps. Dan ternyata di maps juga abu-abu. Beginilah kasus yang sering terjadi pada rekan-rekan saya driver ojol. Dan maka dari itu, saya membuat video ini agar bisa membantu memecahkan masalah mengenai map abu-abu akhir-akhir ini. Kita coba sekali lagi, namun tetap tidak ada hasil atau tidak ada titik biru di map. Kita coba di tempat lain. Dan map masih tetap abu-abu. Untuk solusi terampuh yaitu kita harus merestart handphone. Setelah handphone menyala, kita buka Google Maps. Dan akhirnya, titik biru mulai muncul kembali ke tempat semula. Kita coba buka di VGPS-nya. Kita pusatkan. Di VGPS, titik biru juga sudah muncul. Namun dengan cara merestart handphone seperti ini tentunya akan terasa sangat ribet, apalagi ketika kita sedang mengantar penumpang. Oleh karena itu, langsung kita mulai bagaimana cara agar map tetap biru dan terbaca oleh server dan tidak mudah menjadi abu-abu. Untuk aplikasi yang kalian harus siapkan yaitu yang pertama Link 2SD, yang kedua Lucky Patcher, dan yang ketiga service disabler, dan tentunya HP kalian harus dalam keadaan root. Dan yang terakhir, kalian harus download terlebih dahulu Play Service Mode. Untuk link download sudah ada di kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai. Kalian buka dahulu link 2SD, kemudian geser ke bawah, cari layanan Google Play. Pada titik 3 pojok kanan atas, kemudian pilih hapus, kemudian pilih OK. Di sini ada pilihan kelola administrator perangkat, kalian pilih itu, kemudian klik pada temukan perangkat saya, lalu pilih nonaktifkan administrator perangkat ini.
Jika sudah, ulangi lagi dari awal. Klik pojok kanan atas, kemudian pilih hapus. Jika sudah terhapus, akan terjadi error seperti ini. Kalian apikan saja dengan klik batal. Setelah selesai, kalian masuk ke Look Patcher. Kemudian pilih lokasi penyimpanan Play Service-mu tadi. Kalian buka. Kemudian pilih pasang. Prosesnya agak lama. Kalian tunggu sekitar 2-3 menit. Jika sudah, akan ada pemberitahuan seperti ini. Kalian klik OK. Kemudian kembali ke tampilan awal. Kalian klik layanan Google Play. Pilih menu penambal. Pilih ya. Kemudian pilih ubah kerangka aplikasi. Dan pilih yang paling atas. Kalian klik pada tombol pencarian. Kemudian kalian ketikkan update. Setelah itu, kalian klik yang System Update Activity ini. Kemudian, kalian geser lagi ke bawah. Klik pada Network Provider Setting Update Receiver. Kemudian, kalian geser lagi ke bawah. Klik pada Mobile Data Plan Service. Dan bawahnya, System Update Service. Setelah itu, kalian pilih terapkan. Kemudian, pilih jalankan. Lalu, kita tutup Lucky Patcher. Kita beralih ke Disable Service. Kalian pilih sistem. Kemudian, kalian cari layanan Google Play. Kalian klik. Kalian geser ke bawah. Kalian cari Fused Provider Service. Jika sudah ketemu, kalian klik untuk menonaktifkannya. Izinkan dulu untuk akses root. Kemudian di kolom pencarian, kalian ketikkan lagi update. Dan pilih yang paling bawah sendiri, update scheduler service. Kalian klik untuk menonaktifkannya. Jika sudah, kalian tutup semua aplikasi. Langsung kita coba buka VGPS-nya.
kita bersihkan dulu untuk resin aplikasinya. Lalu kita pakai layer split seperti di awal video. Langsung saja kita coba menaruh titik berpindah-pindah dengan secara cepat. Oke, di sini kalian bisa lihat perubahannya, di mana titik biru berpindah dengan cepat tanpa ada delay seperti pada awal video. Dan Google Map juga ikut sinkron ke VGPS-nya. Kita hapus dulu, kemudian pilih stop untuk kita kembalikan ke lokasi awal. Jika tidak langsung kembali, kalian tekan saja on off pada GPS status bar kalian, dan titik biru pada map langsung akan kembali ke posisi semula. Oke sobat, begitulah cara bagaimana mengatasi map yang sering abu-abu. Dan solusi nitik memakai akurasi tinggi tanpa khawatir titik GPS akan kembali ke lokasi awal. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.